Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Kita menyambung kitab Bidayatul Hidayah dan kita sampai kepada buku surat yang ke-42, iaitu adab-adab ketika kita nak bersembahyang. Okey, so jadi kita telah sampai ke dalam buku surat 42, iaitu ketika kita mendengar qamat ataupun iqamat, ketika dilaungkan qad qamatis salatu qad qamatis salah, maka jawablah olehmu. Sila Ustaz. 42. Ada 42. Okey, jadi ketika selesai kita jawab azan subuh, okey, ini adalah versi yang lain, ya, versi yang lain, iaitu kita jawab, kita bacalah doa selepas kita dengar azan, maka baca doa Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadin al-wasilata wal-fadilata wa darajata rafiah. Okey. Jadi ini versi yang lain, versi yang biasa kita baca. So baca doa itu selepas tak kali lepas azan, dengan azan, apa dia? Yang ni TV 1 daripada tahun 80-an, ujung 70-an dah. Allahumma rabbaha zid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah. Apa doa tu? Itu yang biasa kita dengar dan mungkin kita dah biasa kita hafal. Tapi kalau nak hafal versi yang lain, ini bolehlah mengikut kitab Bidayatul Hidayah. Ni kita nak cerita macam ni kita senang untuk buat amalan, ya. Okey, jadi itu doa tu dan maksudnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar azan, dia jawab azan tu, dia panggil tarjik, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti mana telah kita belajar pada kelas yang lepas. Kemudian dia membaca doa mintakan wasilah. Mintakan wasilah, inilah yang penting, ada ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, maka halal syafaati, halal dia mendapat syafaat aku, kata Nabi SAW, kan? Jadi kalau dengar azan, kemudian kita jawab azan, kita kemudian kita baca doa minta wasilah ni, halal syafaati, halal mendapat syafaat aku, kata Nabi SAW. So amalkan, sama juga bila nak amal, kan? Bila nak amal, esok terus, dengar azan subuh esok terus, jangan tangguh-tangguh amalan, kan? Bila nak amal, kembang-kembang hidungnya berkuat kuasa bulan depan, kita takkan ada amalan itu, terus buat amalan, Okey, kemudian apabila imam, okey, muka surat 43 tu, kan, apabila kuat azan, okey, dan apabila imam, sila Zat. Dan apabila imam mulai mengatakan ihram dan sembahyang makmum, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali menuruti perbuatan yang sahih, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan hadis dan adab-adabnya sebentar lagi. Okey, jadi maknanya nanti dalam bab sembahyang kita akan bahaskan apa itu sembahyang, macam mana cara sembahyang yang semua kita dah tahu sebagai ulang-ulangan, sebagai barakah pada ilmu tu. Maka selepas sembahyang ni zikir. Okey, kita biasa orang Melayu kita akan ikut zikir imam lah. Tapi kalau nak baca sendiri, okey, ini antara benda yang maknanya zikir yang boleh dibaca, dan setengahnya kita dah biasa pun baca. Okey, sila Zat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya rabbus salam. Hayna wa mana bis salam wa adkhilna daraka dar sab. Tabaraka rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlu ni'am wal fadl wa thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Okey, sebahagiannya kita dah biasa, terutamanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau tak boleh nak hafal semua,
yang dia biasa kita baca, janji baca dan amalkan. Jadi ini antara benda sunat lepas kita selesai solat. Okey, muka surat 44 lepas surat 44. Okey, muka surat 44 yang atas tu semua maksud dia perenggan pertama, kedua, ketiga, perenggan keempat. Perenggan keempat. Jumpa semua muka surat 44. Setelah itu, jumpa semua. Jumpa setelah itu yang atas tu maksud doa tadi. Setelah itu hendaklah kau membaca doa yang singkat tetapi penuh makna, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini antara doa yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maknanya yang kita boleh bacalah doa itu. So jadi nanti boleh baca sendiri ataupun kalau tak boleh doalah apa-apa bahasa pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala dipuji pada setiap bahasa dan dipuja pada setiap masa. Apa-apa bahasa pun tak apa. Okey. Okey, muka surat 45. Muka surat 45 Ini antara zikir. Kemudian hendaklah kau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak beliau Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa arda. Ini doa yang diajar kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum zal jalal wal ikram, la ilaha illa anta. So boleh baca doa ni. Kemudian muka surat 46 bawah tu, kemudian bacalah olehmu doa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam di mengajarkan umatnya doa ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang Nabi Isa baca. So jadi boleh baca doa ni. Kalau tak boleh, bacalah apa-apa doa dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian muka surat 47 Muka surat 47. Okey. Yang perenggan kedua tu, kemudian setelah itu. Okey, sila Ustaz. Kemudian setelah itu hendaklah kau berdoa dengan apa sahaja doa yang kau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah kau hafaz doa yang telah kami tuliskan dalam fasal Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab da'awat banyak antara contoh-contoh doa. So jadi kalau kita nak dagi tengok contoh-contoh doa, selain daripada kita beli buku ataupun kitab pasal koleksi doa-doa, kita boleh baca dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam fasal ad-da'awat. Dan hendaklah kau bagi waktumu dari selepas main subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada empat bahagian. Okey, terbit matahari ni bila kita boleh tengok dekat ilmu falak. Sekarang ni ilmu falak dah establish. Jadi biasanya akan ada waktu sembahyang setahun tu dipanggil waktu syuruk, waktu isyrak. Waktu syuruk ataupun isyrak, so maksudnya terbit matahari je tu. Bahagikan lepas solat subuh tu, bahagikan untuk berdoa, berzikir, membaca Quran ataupun bertafakur. Tafakur ni fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan tidur. Jangan tidur lepas subuh. Sebab orang yang tidur lepas subuh rezekinya itu sempitlah. Jangan tidur lepas subuh. So bagikan selepas sementara nak terbit matahari, isyrak tu ataupun syuruk tu, maka empat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran ataupun bertafakur. Atau aku tu berfikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muka surat yang 48. Muka surat 48. Okey, sila Zat. Maka adalah kau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu dan di dalam berbuat ibadah terhadap Allah kepada Tuhanmu, dan kau fikirkan pula betapa kau berani meletakkan diri di hadapan seksa Tuhan yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Okey, ini syarah pada tafakur tadi tu. Tafakur ni berfikir, fikir apa benda ni yang kita fikirkan. Kita diajar untuk fikir betapa dosa kita, kelalaian, kan? Betapa seksa Allah, diajar untuk fikir. Kan? Fikir, biasakan untuk fikir benda-benda akhirat tu. Okey, sila Ustaz. Dan sambung. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktu dengan menentukan diri yang engkau bangkit sepanjang hari nanti. Supaya kau dapat menyempurnakan diri-diri yang dari sebab kelemahanmu, hendaklah kau fikirkan bagaimana kau boleh menjaga diri sepanjang hari, dan hendaklah pula kau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam, dan hendaklah kau bercita-cita bahawa engkau
di samping di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali yang taat kepada Allah Taala. Dan tidaklah kau niat membuat ketaatan yang termampu kau laksanakan. Tidaklah kau pilih yang terlebih afdal di atas segala ketaatan. Tidaklah kau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan lupa kau memikirkan bahwa ajal itu sangat dekat kepadamu dan bahwa kematian itu kapan-kapan sahaja boleh datang memutuskan segala rencanamu. Okey, siap kan? Siap rencanamu. Kapan-kapan itu terjemahan bahasa macam bahasa Indonesia dengan kapan tu bila takut kita ingat maknanya kapan tu kan kapan kan so take note situ bila dan bahawa kematian itu bila sahaja datang memutuskan rencana mu. Okey, sila Ustaz, kemudian dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu dan kau fikirkan juga betapa besarnya kematian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Okey. So jadi lepas solat subuh tafakur. Ini semua bab tafakur eh. Kita tengok balik muka surat 47 tadi tu. Berdoa, berzikir, baca Quran ataupun bertafakur. So tafakur ni nak ingat apa? Di guide eh, ditunjukkan kepada kita nak ingat benda-benda ni. Maknanya daripada pagi lagi otak kita ni dah fikir benda-benda positif. Positif eh, maksudnya ingat dosa kita, kemudian ingat kelemahan-kelemahan kita dan apa aku nak buat sejak lagi tu. Pagi lagi dah diajar apa yang nak buat sejak lagi ni. Jangan buat benda-benda yang tak baik, jangan buat benda-benda yang mendatangkan dosa. Pagi lagi kita dah diajar. Kan? Ha, jadi setiap pagi tu fikir. Jadi setiap pagi kita akan memperbaharui niat kita, ya Allah, aku nak jadi orang yang baik, aku nak jadi orang yang soleh. Setiap pagi. Ha, bila macam gitu kan dia akan membawa kita ke arah benda yang baik eh. Ha, jadi setiap pagi berfikir itu fikir apa? Fikir benda ni. Dan zikir ni bagikan zikir kepada 10 bahagian, kita boleh baca sendiri zikir ni. Pertama, kedua, ketiga. Ini bila zikir ada yang biasa kita bawa. Kita baca kan. Ha, sepanjang hari tu bacalah zikir-zikir yang 10 yang dicadangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah tu eh. Ha, baca. Ha, kalau tak boleh nak semua, hafal satu, itulah kita zikir hari-harian. Ulang-ulang zikir ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muka surat 52 perenggan kedua tu eh. Muka surat 52 perenggan kedua. Sila Ustaz. Maka hendaklah kau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Hendaklah kau lazimkan mengkali akan zikir ini dan jangan kau berkata-kata sebelum terbit matahari. Kerana disebutkan dalam hadis bahawa amalan seperti itu ini iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dan tidak dicelah oleh sebarang percakapan adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Okey, so jadi maknanya zikir 10-10 ni bacalah paling kurang 100 kali atau 70 kali atau paling kurang 10 kali. Paling kurang 10 kali. Okey, tu zikir. Ataupun benda yang apa benda nak zikir. Kalau kita cakap zikir apa tak tahu nak zikir, itu antara 10 zikir yang dicadangkan. Okey, habis bab yang ketujuh, kita pergi pada bab yang ke-8, adab-adab setelah terbit matahari. Tadi dah solat subuh sampai waktu isyrak. Sampai waktu syuruk, sampai waktu isyrak. Sekarang ni bermula terbit matahari sampai gelincir matahari. Apa nak perlu buat? Okey, sila Ustaz. Apabila? Muka surat 53 eh? Sila. Apabila matahari telah terbit sekadar satu darah, maka sembahyanglah engkau dua rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar satu darah. Okey. So, apabila matahari satu galah. Galah-galah ni ukuran lama tau. Okey, nak senang faham bila kita tengok takwim kita dia ada waktu syuruk. Tapi kalau kita pergi negara-negara yang kita tak biasa, kan? Satu galah ni macam mana? Okey. Bahagikan daripada ufuk, kata ufuk terbit matahari itu sampai matahari betul-betul dekat atasnya.
Okey, bahagikan 10. Okey, ni kan? Ni betul-betul matahari, betul-betul nak terbit kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul-betul eh? Okey, bahagikan 10 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Satu galah ni lebih kurang 4 per 10. Okey? So, 1, 2, 3, 4. Ah, maknanya satu situ satu galah lah. So, kalau kita tak tahu, okey, kat negara kita, kita boleh letak takwim. Tiba-tiba kita pergi ke mana? Mana-mana tempat lah ya? Dia nak solat duha ni. Mana satu galah tu? Bagikan betul-betul matahari atas kepala tu dengan betul ufuk ni, bagikan 10, lebih kurang 4. 4 tu adalah satu galah. Yang matahari situ, oh, matahari dah boleh solat duha lah. Kan? Jadi maknanya, itu bermulalah. Maka terbit satu galah. Satu galah, satu galah ni macam mana? Itu cara kira, cara manual. Eh? Cara manual nak kira. Eh? Macam mana satu galah itu? Okey, kemudian Ustaz, sila. Apabila? Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah terlanjur lebih kurang seperti 4 siang, apabila kau mengerjakan sembahyang solat duha. Okey, solat duha tu berapa rakaat? Sila, Ustaz. Sembahyang solat duha 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Okey, dia ada 2, 4, 6 ataupun 8. Itu duha. Eh? Dia pilihlah mana yang senang. Okey, kemudian Ustaz. Engkau kerjakan sembahyang ini dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sekali salam. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Salam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyaknya atau mengurangkannya. Okey, jadi maknanya solat duha tu dan kalau nak lebih lebihlah. Kalau kita mungkin kesuntukan masa nak buat juga paling kurang buat dua rakaat. Okay. Kemudian Ustaz, sila. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah kau isikan dengan salah satu daripada empat perkara di bawah. Okey. Jadi selepas subuh tak boleh apa-apa sembahyang, eh? Haram sembahyang. Begitu juga selepas solat asar. Kita tak boleh nak buat apa-apa sembahyang kecuali 5 sembahyang. Salinkan eh, untuk pengetahuan kita. Jadi kita tak boleh buat apa-apa sembahyang kecuali 5 sembahyang. Yang pertama solat qada. Qada boleh. Tapi jangan buat di depan ramai takut fitnah pula. Tapi maknanya sudut hukum solat qada boleh. Yang keduanya solat apa? Solat jenazah. Solat jenazah boleh. Okey. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya solat gerhana. Solat gerhana boleh eh? Kalau ada gerhana kan. Yang keempatnya solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh. Dan yang kelimanya solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk boleh eh? Itu yang berada di mana-mana tempatlah. Kalau berada di Mekah, solat sunat tawaf. Tawaf dia tak ada waktu, boleh eh. So, jadi lepas subuh dan lepas asar kita tak boleh apa-apa sembahyang kecuali 5 sembahyang tadi. Kan 5 sembahyang tadi. Sekali lagi, solat qada, kemudian solat jenazah, solat gerhana, tahiyatul masjid dan solat sunat wuduk eh. Nah, kalau nak buat solat sunat wuduk, tak boleh. Okey. So jadi waktu kita sepanjang terbit matahari sampai gelincir matahari penuhkan dengan 4 perkara. Okey. Saya akan pergi dulu secara secara besar dulu. Tolong muka surat 53 tu bulatkan perkataan pertama tu. Perkataan pertama tu bulatkan. Okey, pertama tu. Jadi perbincangannya biar kita tidak lost eh. Kemudian muka surat 56. Muka surat 56 bulatkan kedua, ketiga, keempat. Maksudnya jadi sebab pertama tu perbahasannya panjang, takut kita hilang. Terlupa ada 4 benda. Kan? Jadi maknanya kedua, ketiga dan juga keempat. Eh? Jadi maknanya ada 4 perkara. 4 perkara. Eh? Jadi, 4 perkara tu. Okey.
Empat perkara tu, yang pertama Ustaz, bukan lima saja tu. Okey, sekejap. So jadi afdalnya kita cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu bermanfaat. Ilmu manfaat tu apa? Bermula dengan buatkan nombor satu kat situ. Ilmu yang bermanfaat itu adalah buatkan nombor satu situ. Dua daripada bawah. Jumpa tak? Jumpa tak? Dua daripada bawah, tengah-tengah tu ada ilmu yang bermanfaat itu, jumpa tak? Jumpa, siapa tak jumpa kat tangan, nanti beritahu kawan sebelah, kawan teman tolong tunjukkan. Biar tak lost. So, jadi, daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari, empat benda nak buat. Yang pertama, ilmu. Ilmu apa? Ilmu bermanfaat. Ilmu manfaat tu apa? Yang pertama tu. Iaitu ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu. Tak ada aib dirimu. Dan bertambah makrifatmu dan engkau beribadah akan Tuhanmu yang menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia dan menambahkan kegemaranmu kepada negeri akhirat dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Okey, itu yang pertama yang dikatakan ilmu bermanfaat. Yang kedua tambahkan, buatkan nombor situ. Ilmu bermanfaat tu apa? Yang kedua ni. Tu. Dan ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan dan penipuannya sehingga engkau kenal dengan kelicikan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su dan berhasil ia menjadikan mereka sebagai sasaran kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya kerana mereka telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin dan harta orang Islam. Kan di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahasa dan berbincang. Okey, itu ilmu yang bermanfaat yang keduanya. Tu. Okey. Jadi semua ilmu bermanfaat ini itu telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa nak tambah lagi pengetahuan apa itu ilmu yang bermanfaat, maka ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah nanti boleh minta tolong ustaz-ustaz kita ni selepas habis kita ni, minta ustaz boleh tak kita buka pula kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitabnya ni Yunia. Berjilid-jilid, aduh bilalah nak habis. Itu macam kalau tak ustaz meninggal, murid meninggal. Panjang kan? Dia ada ringkasan. Ada mukhtasar. Ringkasan dia tebal ni. Kan? Kitab Ihya Ulumuddin. Boleh minta tolong ustaz kat sini nanti. Untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. At least kita kenal. Kitab-kitab muktabar ni. Ada ringkasan dia. Tebal ni saja. Kan? Boleh ni. Jadi mana ilmu-ilmu yang apa nama? Yang bermanfaat tu adalah kita bincang dalam kitab Ihya Ulumuddin tu. Okey. Kemudian okey. Cuba buka muka surat 56. Yang kedua pula. Okey, yang kedua kan. So jadi sepanjang terbit matahari sampai tenggelam matahari ada beberapa perkara yang digalakkan untuk kita buat. Ada empat benda. So, yang pertama ilmu bermanfaat. Apa yang bermanfaat dibincangkan banyaklah dalam amalan-amalan. Okey. Yang kedua apa? Yang kedua ibadah pula. Yang kedua ibadah. Kan? Dah ilmu manfaat tak mencari ilmu manfaat, kita sulamkan dengan ibadah pula. Okey, sila Ustaz. Yang kedua tu. Jadi maknanya tak ada ilmu manfaat. So kita buat apa? Buat ibadah lah. Ibadah-ibadah khusus. Zikir, baca Quran. Ibadah khusus maknanya untuk diri kita saja. Ibadah khusus. Okay. Kemudian
Kalau kita tak buat ibadah khusus tu, yang ketiganya apa Ustaz? Sila. Kalau engkau berbuat apa-apa pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang seorang Islam dan dapat membedakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan dan seperti berkhidmat kepada para ulama, ahli sufi dan ahli-ahli agama yang berpulang alih di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit atau menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunnah sahaja. Kerana amalan yang seperti ini selain sebagai suatu ibadah, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Okey, ilmu tak dapat dapat ilmu ataupun sebahagian sulamkan ibadah khusus kita. Ibadah khusus kita kan? So kita solat, zikir. Kemudian kalau kita ada masa lagi ataupun kita tak dapat dapat ibadah khusus, buat apa? Ibadah yang bagi manfaat ke orang. Okey, cuba ambil istilah ni, ambil istilah ni. Tuliskan. Yang pertama soleh. Soleh. Yang pertama soleh. Yang kedua musleh. Ambil istilah ni, musleh. Yang ketiga musalleh. Musalleh, ambil istilah ni. Saleh, musleh, musalleh. Saleh ni apa? Saleh ni orang baik lah. Orang baik. Saleh ni orang yang baik, orang yang tak buat jahat, dia buat ibadah, saleh. Musleh apa? Musleh ni kita jangkaukan kebaikan kita pada orang lain. Maknanya bukan kita baik seorang-seorang, tapi kita start manfaat tu orang rasa. Itu musleh. Manfaat orang rasa. So dalam bab ketiga ni, hendaklah kamu jadi bukan saja orang soleh, tapi musleh. Musleh ni maknanya aturkan kebaikan tu orang lain rasa. Hantar jenazah, tolong orang, tolong apa-apa. Nampak benda tu. Okay? Dan musleh. Musleh ni iaitu maknanya buat kebaikan untuk orang lain, tapi skalanya besar. Skala besar. So skala besar macam mana? Dibuat secara berjamaah, beramai-ramai. Okey, musalleh secara beramai-ramai. Contoh, dia pergi masjid, itu orang soleh. Dia pergi masjid dan ajak orang lain juga, jom pergi masjid, itu orang musleh. Dia pergi masjid, ajak orang dan terlibat dalam AJK masjid. Jom kita buat program majlis ilmu, biar ramai orang datang. Itu musalleh. Maknanya buat baik yang ajak orang lain tapi secara berjemaah, secara skala besar. Kan? Jadi maknanya, jadi skala tu bukan saja kita ajak one to one, tapi kita boleh ajak macam ni. Contoh macam hari ni kan. Penganjur kuliah ni contohnya. Kan? Bukan saja orang soleh, bukan saja orang musleh, tapi musalleh. Sebab apa? Oh, anjurkan dan ramai manfaat datang ramai-ramai ni. Kan? So disuruh kita bukan saja untuk jadi orang soleh, tapi buat benda yang manfaat tu ramai dapat. Itu bab ketiga. Itu terbit matahari sampai tenggelam, apa nak buat? Pertama, ilmu. Kalau tak dapat, buat ibadah khusus. Kalau tak dapat, ibadah ni. Ibadah orang soleh, musleh, musalleh. Kan? Dan kalau tak dapat juga, yang keempat, tak dapat juga. Sila, Zat. Jika engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi, maka usahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan. Maka dengan itu engkau akan mendapat darjah ashabul yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjah as-sabiqin. Okey, jadi maknanya paling tidak kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita. Kita tak nuntut ilmu, ibadah khusus pun tak. Kemudian kita juga tidak jadi musalleh atau musleh itu tadi. Kan? Jadi paling tak apa? Kita buat cari kerja, cari nafkah dan meninggalkan maksiat. Paling kurang, tinggalkan maksiat. Itu daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari, apa nak buat? Paling kurang, buatlah kita punya pekerjaan, hajat kita, tapi tak buat maksiat. Kan? Paling kurang. Itu dipanggil golongan ashabul yamin.
kalaupun tidak menjadi golongan as-sabiqin. As-sabiqin ini golongan tadi lah, yang tiga-tiga atas tadi. Kan paling kurang jadilah ashabul yamin. Kan mana orang golongan kanan. Golongan kanan ini orang yang selamat ke akhirat nanti. Okey, sila Ustaz, sambung. Maka empat perkara ini segala inilah segala darjah di dalam agamamu. Selain itu daripada empat darjah ini hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu waliyahzillah atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan golongan yang biasa dan tidaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Okey. Nah, jadi maknanya empat golongan ni empat apa nak buat eh? So empat benda ni apa nak buat? Maknanya tiap-tiap hari diajar cara kita berfikir atau apa nak buat. Kan? Taklah kita duduk, aku tak ada apa-apa nak buat lah. Tak tahu nak apa nak buat, tak kerti nak buat lah, tak tahu nak apa buat. Tak, diajar. Okey, untuk ilmu ataupun ibadah khusus ataupun kita jadi musoleh, ajak orang pergi masjid tu macam nak rancang ni lebih lagi. Ataupun paling kurang hajat kita tapi tak buat maksiat. Taklah kita tak tahu buat apa-apa, kan? Dah pencen ustaz, tak tahu buat apa, duduk rumah tidur je lah. Tak eh? Diajar cara kita fikir apa nak buat, kan? Supaya masa tidak berlalu dengan sia-sia. Okey. Dan ketahuilah bahawa seorang hamba itu dipandang dari sudut agama. Dari sudut agama, dia terbagi pada tiga. Orang agama terbagi pada tiga. Bulatkanlah. Pertama, salim ataupun rabih ataupun khasir. Salim, rabih ataupun khasir. Okey, apakah dari sudut agama dia? Orang salim ni apa? Sila Zat, yang pertama. Salim, ini orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Okey, salim ni, dia buat benda wajib-wajib aja. Dia buat benda yang maknanya menunaikan fardu tapi dan meninggalkan maksiat. Yang fardu-fardu dan yang haram-haram. Baik, sorry. Yang fardu-fardu dia buat dan yang haram ditinggalkan. Tapi dia tak banyak buat sunat dan ada buat benda makruh. Ini orang salim dipanggil. Orang rabih, eh? Sila Ustaz. Rabih? Rabih katanya orang yang beruntung, iaitu orang yang menaikkan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Dan menambah pula dengan mengerjakan bermacam-macam ketaatan sunat. Okey, jadi kan hukum dalam Islam tu ada empat kan? Ada lima. Tapi yang penting kita kena faham yang wajib, yang sunat, yang haram, yang makruh. Orang yang salim buat benda yang wajib dan tinggalkan benda haram. Tapi sunat tak buat, makruh pun tak, makruh dia buat. Nak jadi orang rabih, rabih ni orang beruntung, sunat yang wajib buat betul-betul. Wajib buat betul-betul. Yang sunat banyakkan. Haram tinggal betul-betul. Makruh hindarkan. Itu orang rabih. Jadi kita ni, hidup kita ni, at least kita tahu tingkatan tu apa. Taklah kita daripada sekolah rendah sampai anak dah sekolah rendah, campur cucu pun sekolah rendah. Sama je golongan yang salim. Jadi kita tahu, oh, ada satu golongan ni rabih. So aku nak jadi orang rabih. Rabih itu sunat pembuat, banyakkan, makruh tinggalkan. Semaksimal yang mampu. Sedangkan orang yang khasir, khasir itu orang yang rugi. Eh? Sila Zat. Ruginya orang yang rugi, iaitu orang yang malas atau lemah dari mengerjakan sesuatu yang fardu. Okey, yang khasir rugi ni, yang wajib pun tak buat dan haram pula dibuatnya. Itu orang yang rugi dalam hidup dia. Okey, muka surat 58. Muka surat 58 eh. Okey, itu tadi daripada sudut pegangan agama. Okey, daripada sudut pergaulan pula, pergaulan. Itu tadi hablum minallah. Hablum minallah eh. Hablum minallah ni perhubungan dengan Allah. Sama ada orang tu salim ataupun orang tu rabih ataupun orang tu khasir. Ini pula perhubungan hablum minannas. Hablum minannas, muka surat 58 eh. Hubungan sesama manusia pula. Hablum minannas, orang itu dibahagikan kepada tiga. Satu, seperti malaikat atau seperti binatang ataupun seperti reptilia. Ha? Reptilia, benda-benda reptilia lah. Okey, laksana malaikat yang pertamanya. Sila, Zat. Laksana malaikat yang mulia yang
untuk menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan yang lembut, dan sentiasa melakukan perkara yang dapat mengembirakan hati mereka. Ah, jadi maknanya dia buat baik dan menyuka ke orang. Okey. Dia punya ringkasan dia salinkan dua patah perkataan ni, maknanya dua perenggan perkataan ni. Yang pertamanya orang malaikat ni apa? Dia buat baik dan tak buat jahat. Dia buat benda baik. Ini hablum minan nas tau. Hubungan dengan manusia. Dia buat benda baik dan tak buat benda jahat. Dia buat benda baik dan benda jahat, benda menyakiti orang dia tak buat. Itu dia punya point dia. Dia punya intipati dia. Okey. Orang laksana haiwan pula, na'udzubillah. Haiwan pula macam mana? Sila lihat. Sana binatang dan benda keras, iaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak apa-apa perkara yang menyakiti mereka. Okey, orang laksana haiwan ni key point untuk intipatinya, dia tak buat benda baik. Tapi tak buat juga menyakiti orang. Tolong orang pun tak, menyakiti pun tak. Dia lain blues dia je. Lain orang dia kan. Itu segi pergaulan hablum minan nas. Tak tolong orang, tak bercampur orang, tapi tak bawa jahat kat orang. Itu ibarat binatang. Ataupun maknanya benda keras. Benda keras ni maknanya ni. Meja, benda jamit dipanggil. Ni meja, kerusi ni. Dia tak buat baik kat kita, tapi tak bawa jahat kat kita. Dia duduk macam tu je lah. Meja ni kan duduk je. Orang angkat-angkat ketepi-ketepi ni meja ni. Okey, dan hablum minan nas, hubungan sama manusia. Yang ketiganya ibarat kala jengking atau reptilia. Sila, Zat. Iaitu laksana kala jengking, ular dan binatang buas, iaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Maknanya point dia, intipati dia adalah dahlah tak buat baik, buat jahat buat tu. Dahlah tak buat baik, buat jahat buat tu. Itu segi hablum minallah. Hablum minan nas ya. Jadi laksana malaikat ataupun laksana jamit ni, benda-benda yang lain ni, kan, ataupun dia laksana reptilia, binatang-binatang yang serangga yang menggigit ni lah, tak buat baik gigit orang pula tu. Ni dia. Okey, kemudian okey, dan lain-lain tu. Okey, muka surat 59. Muka surat 59 bawah tadi semua huraian atas, muka surat 59. Jumpa. Okey, Ustaz, sila Ustaz. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia atau engkau tidak selamat daripada membuat maksiat, maka hendaklah engkau berusaha iaitu mengasingkan diri dari orang ramai. Okey, sejak jadi kita tak mampu nak buat baik dan tak mampu nak hadapi cabaran-cabaran untuk meninggalkan maksiat, adalah kita beruzlah. Uzlah ni maknanya duduk mengasingkan diri. So uzlah ni boleh jadi dalam dua benda. Satu, uzlah badaniah dia panggil. Uzlah badaniah ni memang kita tak campur orang lah. Kalau campur mesti jadi jahat contohnya. Dia boleh jadi jahat, biar aku uzlah. Duduk sendiri-sendiri tu. Okay. Ataupun uzlah rohaniah, dalaman kita uzlah. Kita duduk di kalangan orang mengumpat, tapi kita tak mengumpat. Aku tak suka, aku tak nak dengar. Tapi walaupun duduk, kan? Uzlah tu asingkan diri, sama ada secara badan atau secara rohani. Rohani ni kita duduk, walaupun duduk tengah ramai ni, tapi kita tak berada jiwa kita di situ. Jiwa kita berada dengan Allah. Ya Allah, aku tak nak mengumpat ni tuan. Tapi orang kali ni mengumpat ni. Kan? Itu uzlah rohani. Dan uzlah badan ni betul-betul kita uzlah betul lah. Maknanya yang secara badan tu. Okey. Dan sila Ustaz. Dan itu adalah terlebih baik bagi dirimu, maka disitulah letak yang keselamatanmu. Okey. Tapi waswas kerana datang dari hatimu untuk menunjukkan perkara-perkara yang tidak terbaik oleh Allah Ta'ala, ketika kau berusaha, maka hendaklah kau tidur. Dan inilah sebaik-baik keadaan kerana sudah menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita redha dengan lari dalam mencari keselamatan. Okey. Keselamatan tu buat ni. Buat slash. Jumpa tak? Maknanya buat slash. Redha dengan lari dalam mencari keselamatan. Buat slash. Buat slash macam tu. Maksudnya itu dua, ada dua ayat, dua bahagian berbeza yang kita nak faham. Satu yang atas, satu yang bawah. Buat slash. Jumpa tak? Dan itu adalah terlebih baik bagi dirimu, maka disitulah letak yang keselamatanmu.
Okey. So bahagian atas tu dia cerita macam ini. Cerita dia macam ini. Tadi disuruh kita buat kan hablum minallah tu apa? Hablum minannas tu apa? Tapi tak boleh buat, maka kita kena uzlah. Kalau uzlah pun tak boleh, tidur. Tidur. Tapi tidur dengan syarat. Sebab tu saya suruh slash tu. Bukan tidur sepanjang hari. Tidur dengan syarat. Okey. Syaratnya apa? Baru sambungan yang bawah tu. Saya kena bacakan benda ni sebab takut kita baca sendiri kita tak faham. Okey. So jadi maka kalau kamu was-was juga adalah kamu tidur. Tidur supaya bila kita dapat bila kita tidak mampu dapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah redha dengan lari mencari keselamatan. Tidur. Tapi tidur bertaklik, tidur bersyarat. Apa dia? Sambung. Okey. Slash dulu eh. Selalu biar kita faham tu, mana ayat tu ayat yang terpisah eh. Slash dulu. Okey, sila Zat. Okey, dengan menganggurkan dirinya, buat slash lagi. Itu ada titik tu sebenarnya. Okey, so jadi kalau tak boleh tidur, tapi alangkah hinanya orang yang tidur menganggurkan dirinya. Tidur pula sepanjang-panjang tidur. Atas apa alasan? Tak nalah nanti kalau aku bangun tu aku mengumpat maksiat pula. Alangkah hinanya pula. Okey, itu kena faham eh. Maksudnya tidur tapi bertaklik. Mana janganlah tidur sampai menganggur. Slash tu agamanya dengan menganggurkan dirinya. Okey, sambung Ustaz. Barulah sambung tu. Kerana tidur adalah saudara mati. Kalau tidur tu macam tak bermanfaat, macam orang mati. Kan? Yang bermakna jamet ni istilah ni. Benda-benda yang ni lah. Tak bernyawa, jamet ni. Ini jamet, kursi ni, dinding ni, semua benda-benda jamet dia panggil. Benda-benda tak bergerak. So, kalau kamu was-was, tidurlah. Tapi jangan pula bagi alasan. Sebab, maka kehinaan pula orang juga tidur, menganggur. Kan? Kerana tidur saudara mati. Tidur tu macam matilah. Tu tak ada manfaat. Kan? Kerana tidur tu macam benda jamet macam ni lah. Manfaat eh? So, jadi itu taklik dia ataupun itu syarat dia. Supaya taklah kita, "Hei bang, tak ada kerja ke?" Aku kalau kerja nanti pukul 4 pula. Aku tidur je lah. Jangan. Itu takut silap faham pada pengajaran kitab ni, kita guna, belajar kitab kat Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad juga kena. Saya tak ajar benda macam tu. Ni kitab ni kita kena faham betul. Sebab kadang-kadang kitab ni bahasa Arab. So dia terjemah dalam Melayu, tak kena titik dengan dia punya koma dia, takut kita tak faham dia punya bahasa. Okey, saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi kita sambung bab yang ke-9, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Okey, tadi dah kita dah cerita mengenai selepas subuh, lepas tu kita dah cerita mengenai terbit matahari sampai tenggelam matahari apa nak buat. Okey, bab ke-9 mempersiapkan diri untuk sembahyang. Okay, jadi wallahu alam, kita sambung minggu depan insyaallah eh. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.